satu lomba penanggapan 4-11. Lagi-lagi pelan saja datangnya. Terima perpol lompat tenang. Ampun. Kata boleh pak gol di sana. Melakukan sudah pendek datangnya terima pukul 10 lomba penanggapan. Kali ini bola dilakukan oleh nomor punggung 20 lakukan sudah terima nomor punggung 20 ibu teraduk ajak lagi sana bagus sekali nomor punggung ini. Kita saksikan ribut pasang mata untuk menyaksikan pemain-pemain tim nasional atau pemain pro liga yang sudah hadir di lapangan Pasir Indah Belandongan. Kali ini bola dikuasai oleh anak-anak Prabu Loka. Penanggapan acak-acak lakukan sudah pendek katanya apa yang terjadi sehingga kita poin 1-0 di set yang pertama untuk MNC Inter Taiwan. Kali ini ya si jatuh lagi-lagi ya lakukan sudah pendek katanya terima nomor punggung 99 ada punggung 20 kali ini langsung dikuasai untuk yang ke-7 kalinya kali ini akankah berhasil pendek katanya kali ini coba lebih serangan dari Prabu Loka belakang saya sampai ngetik bagus sekali masih bisa selamatkan apa yang terjadi di tipu saja mampu lagunya umpan ke belakang cepat lagi-lagi kita berhasil menghasilkan bok yang begitu dasarnya dilakukan oleh MNC Entertainment sehingga poin pertama 7-0 di set yang pertama. Masih bola dikuasai oleh anak-anak MNC kali dari Rusmasa sampai dekatannya lagi-lagi terbolong tapi keserangan cek kali ini apa yang terjadi ternyata masuk Peko sehingga poin kali ini untuk yang pertama kali ya untuk Prabu Loka penanggapan 1-7 di set yang pertama. Kali ini pendek datangnya terima mesin mempunggu 10 panas keras tapi sayang sekali terlalu melebar keluar sehingga poin pertama kali ini untuk Prabu Loka 2-7 di set yang pertama. Nomor punggung 4 kali ini acak-acak dia akan atau lakukan sepanjang atau melipat punggung di sana melakukan sudah pendek datangnya terima punggu 10 open up punggung 6 baik attack luar biasa pemain si ganteng nomor punggung 5 kali ini yang sering hadir di untuk menghibur para pecinta bola voli di seluruh tanah air di pusat Belandongan kali ini yang bisa menghadirkan pemain-pemain handal dari Indonesia. Kali ini masih bola dikuasai oleh anak-anak MNC pendek katanya terima nomor punggung 9 kali ini diserahkan baik attack kali lanjutnya masih bisa diselamatkan ada nomor punggung di sana lagi-lagi nomor punggung 5 si ganteng kali ini rata-rata perlawanan sehingga poin mudahnya didulang oleh pemain-pemain MNC 9-2 di set yang pertama kali ini. Masih lagi-lagi bola dikuasai oleh anak MNC pendek katanya terima nomor dari belakang kembali ke belakang saja tank maksudnya tapi apa yang terjadi lagi-lagi tidak sampai bola yang dikirim ke kawan saya sehingga rumah tangga begitu kurang sempurna dilakukan oleh anak-anak Prabu Loka penanggapan dan akhirnya poin pertama 10-2 di set yang pertama. MNC kali ini lakukan sudah pendek katanya terima dari belakang lagi-lagi dominasi poin-poin yang dilakukan oleh anak-anak MNC semakin melejit jauh ketinggalan 11-2 di set yang pertama kali ini. MNC lakukan sudah pendek katanya terima dari belakang 11-2 bakalan kesempatan cepat anak-anak Prabu Loka bisa mampu sayang sekali apa yang terjadi tetap bola keluar meninggalkan lapangan sehingga pindah poin kali ini 3-11 di set yang pertama. Si jagung kali ini si jagung badak dari Prabu Loka penanggapan lakukan pendekatannya dan langsung ke belakang paling dari ternyata kesalahan dilakukan oleh nomor punggung 6 yaitu saudara Niza Zulfikar sehingga poin pertama kali ini untuk Prabu Loka penanggapan 4-11 lagi-lagi pelan saja datangnya terima perpol tempat tenang. Mahfud Bersahidani nomor punggung 4 dari MNC kali ini poin 12-4 di set yang pertama kali ini si jago Mahfud Bersahidani nomor punggung 4 pendek datangnya terima nomor punggung 19 kali ini serangan dilakukan oleh kali ini berhasil saudara-saudara untuk pemain yang di berikan kepada anak-anak Prabu Loka penanggapan sehingga berubah poin 5-12 di set yang pertama kali ini jumping set bagus sekali pendekatannya terima dari belakang umpan kali ini masih
masih ada namanya sendiri kali sangat baik. Apa yang terjadi? Ternyata terlalu melebar keluar sehingga poin bertambah untuk MNC 13-5 di set yang pertama. Kali ini ancang-ancang MNC lakukan sudah menerima nomor punggung 10 ke belakang. Ada saja tempat kompromi kali ini nomor punggung 26 dari Prabu Loka penanggapan sehingga pindah poin 6-13 di set yang pertama. Ancang-ancang kali ini jumping sepakat berhasil. Gagal kali ini rupa-rupanya dari Prabu Loka penanggapan sehingga pindah poin 14-6 di set yang pertama. Ancang-ancang kali ini si ganteng dari MNC yaitu Randy Tamamila nomor 25 pelan saja dia pendek datangnya dari belakang. Bagus sekali kali ini. Ibu Turandu kurang sempurna rupa-rupanya sehingga pindah poin 7-14 di set yang pertama. Ancang-ancang kali bola dikuasai oleh anak-anak Prabu Loka penanggapan dari sebelah utara. Lakukan sudah pendek datangnya. Terima di permainan pukul 10. Ibu Turandu kali ini gagal di poin yang dilakukan oleh nomor pukul 9 itu. Ibu Turandu sehingga poin pertama kali ini untuk Prabu Loka penanggapan dengan skor 8-14 di set yang pertama. Iya, lakukan sudah pendek datangnya dengan pukul 4. Ibu Turandu kali ini bisa selamatkan. Apa yang terjadi? Masih bisa. Ya, pelanggaran dilakukan oleh Ibu Turandu. Rupa-rupanya nomor punggung 9 kali ini sehingga poin bertambah untuk Prabu Loka penanggapan 9-14. 1-1 mengejar ketertinggalan kali ini Prabu Loka penanggapan masih menguasai kali ini. Bola dilakukan oleh nomor punggung 20. Lakukan sudah terima nomor punggung 20. Ibu Turandu, ada siapa lagi sana? Bagus sekali nomor punggung 3. Rupa-rupanya Samsul Kohar yang di sama saja tanpa kompromi, baik-baik dari belakang. Kali ini Ibu Turandu ancang-ancang lakukan sebelum berpunggung 9. Pelan saja datangnya, terima nomor punggung dari belakang. Angkat, ke belakang saja dia. Terlalu pendek rupa-rupanya sehingga poin bertambah kali ini untuk MNC 16-9 di set yang pertama. Tim out dilakukan oleh kedua tim kali ini di set yang pertama. Diamond Cihulun kali ini nomor punggung 9. Ibu Turandu lakukan sudah pendek katanya, terlima dari belakang, dilutik saja tanpa kontrol Mahfud. Ada siapa lagi? Mahfud kali ini masih diselamatkan. Apa yang terjadi? Ternyata pelanggaran rupa-rupanya dilakukan oleh Prabu Loka penanggapan sehingga poin bertambah kali ini 17-9 di set yang pertama. Lagi-lagi servis ketiga kalinya yaitu Ibu Turandu nomor punggung 9. Ancang-ancang lakukan sudah pergi sekali datangnya, terima dari belakang, umpan belakang. Kali ini keras tapi saya masih bisa selamatkan. Bola yang angkat tangan ke belakang 2, masih bisa selamatkan. Apa yang terjadi? Ibu Turandu di sana, Reni gombelakan saja dia di belakang. Hajar, tidak bisa dilewati. Tidak bisa dilewati luar biasa. Si jagung kali ini tidak bisa dilewati dari anak-anak Prabu Loka penanggapan sehingga masih poin dominasi 18-9 di set yang pertama kali ini. MNC Entertainment. Ibu Turandu lakukan sudah pendek katanya, terima nomor 9. Umpan ke belakang saja, pendek sekali di sana. Bagus sekali kali ini, tidak bisa melewati ataupun tidak dihadang gempuran dari anak-anak Prabu Loka sehingga pindah poin 10-18 di set yang pertama. Ancang-ancang kali ini nomor punggung 2 dari Prabu Loka sudah lakukan. Ada nanti di sana, ditipu saja maksudnya. Sayang sekali masih bisa ditebak oleh anak-anak Prabu Loka. Poin pertama 11-18 di set yang pertama. 1-1 menurut pertinggal kali ini anak-anak Prabu Loka. Mahfud, ada siapa di sana? Aku luar biasa Bapak Ustaz nomor punggung 3 ini yaitu saudara Samsul Kohar. Luar biasa, sangat keras sekali jumping smash dilakukan oleh Samsul Kohar. Akhirnya 3 poin 19-11. Pendek sekali datanya, cantik sekali nomor punggung 6 yaitu saudara Nizar Zulfikar yaitu asli pemain dari Surabaya Samator. Nomor punggung 6 saudara Nizar Zulfikar lakukan sudah, lagi-lagi pendek datanya, ditipu saja maksudnya. Tanpa pikir panjang langsung lutik tanpa kompromi nomor punggung 8 kali ini. Lagi-lagi 21-11 di set yang pertama. Ancang-ancang lagi-lagi lakukan sudah, tinggi dan datangnya tebal 9. Angkat kali ini terlalu cepat. Selesai dari nomor 44 kali ini dari Prabu Loka penanggapan sehingga pindah poin 12-21. Lakukan sudah pendek datangnya, terima Randy. Umpan rokok kali ini ke belakang. Sayang sekali diskomunikasi dilakukan oleh anak-anak MNC sehingga poin bertambah untuk anak-anak Prabu Loka penanggapan 13-21.
1 di set yang pertama. Bagus sekali kali ini sudah lakukan dari Marendi dan belakang Mahfud. Kali ini masih bisa selamatkan. Selamatkan sama Mahfud datang kali Mahfud. Nah, lagi-lagi diskomunikasi dilakukan oleh MNC. Dengan akhirnya poin bertambah untuk Prabu Loko 14-21. 14-21 di set yang pertama. Iya, lompat kali ke belakang, hajar. Rupanya berhasil nomor punggung 8 dari FNC yaitu sama Bayu Saputra, sang open spike dari Surabaya Samator. Pindah poin 22-14 di set yang pertama. Ancang-ancang lakukan sudah pendek datangnya terima di belakang. Ke belakang maksudnya, salah pengertian masih bisa selamatkan. Ada perhubungan ke belakang, Pak Ustaz lagi. Keras menghujam pertahanan dari anak-anak Prabu Loka. Poin bertambah untuk MNC 23-14 di set yang pertama. Masih bola dikuasai oleh anak-anak MNC kali ini. Dari sebelah selatan kita lihat ancang-ancang akan melakukan sebendek sekali datangnya. Terima dari belakang kemudian saja. Tepat sekali menghujat pertahanan dari anak-anak MNC. Anak-anak Prabu Loka kali ini poin menghasilkan poin 15-23 di set yang pertama. Pendek sekali datangnya dari nomor punggung 10-4 Rendi. Maksudnya ditipu lemah lembut kepada kali ini. Saya tidak sampai akhirnya poin pertama untuk Prabu Loka 16-23. Pendek sekali datangnya. Lagi lompat para Rendi. Luar biasa, lagi-lagi tanpa kompromi. Res membahana. Luar biasa. Pemain non satu nomor punggung 5 itu saudara Rendi sehingga pindah poin 24 atau set point 24-16. Walaupun lakukan sudah pendek datang ke depan nomor 9. Hajar kali ini apa yang terjadi? Ternyata